السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبينه نستعين على امور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمت ذاتك في كل وقت وحين اما بعد اا ما memasuki pasal uh, ke -9. di dalam kitab Ash-Shifaa Bita'arifil Mustafa Jadi ini fasal secara spesial yaitu menyoroti eh, surat Al-Fatah ayat 1 sampai ayat 10 ini memang spesial untuk Rasulullah S.A.W kemuliaan-kemuliaan beliau ada di sini dan Sesungguhnya, kita, kalau menghayati surat ini, kita tak berhenti bersyukur selama-lamanya di sini dan semakin bersyukur, semakin bersyukur. Apa yang tersembunyi di balik surat ini? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirak liyaghfiralak Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqimah. Jadi yang pertama itu inna fatahna laka fatham mubina. Jadi ini surat uh, apa turun antara lain ketika peristiwa Hudaybiyah ya perdamaian Hudaybiyah ada lagi yang menyebutkan bahwa surat ini adalah turun ketika Fathu Makkah maka Allah menyebutkan inna fatahna laka fatham mubina sesungguhnya kami memberi kemenangan membuka Kepadamu, fathahmu bina dengan futuh kemenangan yang benar-benar nyata. Jadi, ini satu bentuk apa pujian Allah yang mengandung optimisme luar biasa kepada Rasulullah SAW dan umat Islam. Nah, <tuh> apa tafsir dari surat ini? Jadi, kalau disebutkan tadom manat hadil ayah min fadlihi wa thana'alah wa karimi man sinatihi Allah ta'ala wa ni'matihi ladih ma yaqsulul wasfu anil intihailah ilah fabda' jalla jalaluh bi'a'lamihi bima qudahu lahu minal qudahil bayin bidhuhurih jadi ini surat mengandung satu uh, penghormatan kepada Rasulullah SAW yang tidak bisa uh, digapai persepsi penghormatan ini karena ini penghormatan ilahiyah kepada Rasulullah SAW, alaihi wasallam maka uh, Allah Subhanahu taala memulainya dengan menggunakan uh, futuh inna fatahna lakah nah menurut Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini kalau dalam arti tasawufnya ya inna futuh itu ketersingkapan ruhaniyah para sufi Imam Ghazali juga ya menyebut futuh al fath nah futuh ini ada tiga satu fathun qarib nasrum minallah wa fathun qarib nah, itu futuh pertama jadi orang yang dibuka hatinya ini makna lain dari uh, apa ayat yang asbabun nuzulnya adalah peristiwa hudaybiyah atau fathu makkah uh, ini mengandung makna yang luar biasa secara spiritual ya, ruhaniyah jadi Allah ketika membuka hati hambanya itu ada tiga level level pertama Fathung Garib Nasrum Minallah Pertolongan dari Allah Fathung Garib Kalau arti terjemahan Biasa-biasa hanya disebut dengan uh, Kemenangan yang dekat Padahal Kalau ditafsirkan secara spiritual Maksudnya adalah Allah membuka Fathung Garib Futuh begitu tersingkap pertama kali seseorang akan merasakan betapa Allahu Qarib Allah Maha Dekat maka disebut wafat hungrib jadi kesadaran itu kesadaran Maha Dekatnya Allah itu dirasakan betul oh ini tanda anda misalnya sedang difutuh oleh Allah ya dimana kapan saja suasana maha dekatnya Allah nggak bisa anda hindari. Nah. nah, kemudian berikutnya, futuh berikutnya seperti di dalam surat al fatah ini. Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, sekarang kami buka persingkap betul secara lebih nyata yang disebut fathum mubin fathum gharib Fathum Mubin nah. nah Fathum Mubin ini adalah Suasana Fana Sebenarnya Karena segalanya nyata Kalau Allah nyata Mubin jelas nggak terbantahkan Maka segalanya menjadi Serna termasuk dirinya Si hamba tadi Nah ini saking maha nyatanya Allah, maka disebut fathum mubin. Ketiga, namanya fathum mutlak. Futuh yang absolut. Ini pasca fana, yaitu al-baqa. Dimana, idha ja'anasrullahi wal-fath. Ketika telah datang pertolongan Allah, wafat, dan futuh, semuanya dari Allah, bukan karena. Bukan karena Anda, Rialdo, Anda puasa, Anda zikir, Anda lalu, itu yang menyebabkan Anda diberi futuh. Bukan, makanya disebut satu nasrum minallah, pertolongan dari Allah, dan terakhir adalah. Nasrullah Pertolongan Allah langsung direct Nah ini e, Ini salah satu e, Futuh universal Di alamul baqa Jadi suasana al-baqi billah e, Futuh dibukakan e, Apa Nuansa keabadian Allah selama-lamanya Dan Inilah yang kalau di dalam An-Nasr itu idza jaa'a nasrullahi wal fath warai tarna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba Kenapa berbondong-bondong orang memasuki agama Allah agama Islam ketika terjadi futuh yang puncak tadi ini untuk mempertegas bukti dari fathum mubin sebenarnya. Futuh kemenangan yang nyata. Ah sekarang fakta yang sesungguhnya. Orang tidak bisa menghindari untuk tidak menuju kepada Allah. Bersama Allah. Nah ini. Liya ma taqaddama min dhambika agar Allah mengampuni dosa-dosa min mata dan dosa-dosa yang sudah terjadi dan yang belum uh, ini ada mufasir di antara ba'dhum arada ghufrana ma waqa'a wa ma lam yaqa uh, atau <tuhum> uh, apa Allah mengampuni ya, mulai zaman apa itu, Nabi Adam sampai besok kiamat umat Rasulullah SAW dan para nabi sebelumnya para umat-umat terdahulu yang beriman ya, diampuni ini berkah Rasulullah SAW jadi uh, Allah uh, menolong ya, menolong jadi jangan pernah seseorang itu pesimis dengan agama ini Allah akan menjaga agama ini dan membuat orang umat manusia berbondong-bondong akan mendukung agama ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. akhor. Jadi uh, malah disebut mindam bi adam bi hormatik, wa mata akhor min bi ummatik, uh, jadi termasuk Allah mengampuni dosa-dosa umatmu yang akan datang dan Rasulullah saw sendiri ya sudah diampuni masa lalu maupun masa depannya kesalahannya. Jadi suatu ketika Rasulullah saw ditanya kenapa Nabi engkau ini sudah diampuni masa lalu maupun masa depan, ya, sampai dirimu masih terus beribadah sampai bengkak kakimu. Rasulullah menjawab, "Apakah engkau tidak suka kalau aku menjadi hamba yang bersyukur?" Jadi, ibadah ini sebenarnya adalah wujud syukur. Nah, ini yang antara lain harus kita ikuti. Bisa nggak kita ini sholat, zikir, baca Quran, menolong orang, menyebar kebaikan sebagai wujud terima kasih kepada Allah. Mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dan itu sebenarnya indikator, indikator seseorang itu kalau ini besar di sini, baik sangka kita yang begitu besar kepada Ya Allah, Allah Engkau sudah mengampuni dosaku ternyata. Jadi apa kalau begitu aku ini beristighfar, aku harus uh, tetap beribadah, tasyakuran sebagai wujud terima kasih, terima kasih Ya Allah. Itu anda baru menikmati indahnya berkomunikasi dengan Tuhan bukan ya bukan ketika beribadah malah Tuhan dengan ibadahku nanti aku bisa biar begini biar begitu duniaku begini duniaku begitu ini namanya beribadah atau menggedor-gedor pintu kan begitu itu silahkan memohon kepada Allah tapi tempatnya di dalam ketika anda berdoa berdoa ya berdoa minta mohon betul. Tetapi bagi para sufi berdoa adalah wujud mewujudkan kehambaanku di hadapanmu. Bukan karena sesuatu yang diinginkan belum terjadi sudah. Wa mata akhor itu loh rahasianya. Mata kodama min wa mata akhor. Bismillahirrahmanirrahim wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka surata mustaqimah. dan e, Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu Muhammad ay bi khudu iman takabbaru alaik wa gila bi makkah wa ta'if jadi nikmatnya ya tentu nikmat di samping apa Rasulullah SAW itu memenangkan apa membuka kota Mekah, Taif dan seterusnya. Wakilah dunya yang suruka wa firulak. Jadi nama Muhammad itu diluhurkan, diluhurkan itu diposisikan begitu dekat dengan Allah nama Muhammad. sehingga ketika kita bersyahadat ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ah ini benar-benar diluhurkan. Wa rafa'na laka dzikrak. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim wa rahim fa'ala mahu bitamami ni'matihi alaih Bikhudu mutakabbiri aduwihi lahu begitu juga musuh-musuhnya yang sombong. Jadi musuh-musuh Nabi Muhammad dan generasi setelah Nabi Muhammad itu selalu sombong-sombong. Sombong-sombong. Ya. Dan saat ini pun gitu yang memusuhi agama ini adalah biasanya ya selain orang kafir ya orang yang sombong atau yang bisa yang seringkali mengganjal perjuangan agama ini, katakanlah dia mengaku muslim, biasanya orangnya sombong-sombong. Eh ini jadi ganjelan dalam perjuangan. Walaupun dia muslim misalnya. Itu. Tapi jangan pernah pesimis. Karena inna fatahna laka mubina. Ya, jelas mereka pun akan runtuh pada akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fataha ahmul bilad alaihi wa habbuha lahu wa rafa'a dzikrih wa hidayatihi as-sirat al-mustaqim al jannah was sa'adah. Wa nasrihi an-nasr aziz Jadi ayat ini e, luar biasa karena apa? E, berlanjut wa yahdiyaka siratal mustaqimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi petunjuk betul jelas betul yang disebut siratul mustaqim. Jadi ini ini adalah jalanku kata Nabi. Ini betul-betul jalan yang menuju lurus kepada Allah wa yanshurukallahu anasrun azizah. Nah, jadi ada kalimat nasrun na azizah. Uh, Ini Allah menolongmu dengan pertolongan, pertolongan Nasron Aziza, pertolongan yang tak bisa dikalahkan oleh apapun. Karena Allah, ini semua menggunakan domir, muhatab, ya orang kedua tunggal, langsung engkau Muhammad, kamu Muhammad, ya. Bismillahirrahmanirrahim Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdatu imanam ma'a imanihim Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdatu imanam ma'a imanihim Dialah yang menurunkan sakinah Sakinah itu ketenteraman Di dalam ketenteraman itu ada apa? Ada tuma'ninah, Ada sukun ya ada sukun e, apa e, karena apa karena ada rasa yakin yang tak tergugat manusia itu gelisah tidak tentram bahkan mungkin kemurungsung hatinya karena tidak yakin pada Allah maka ini menguatkan tentang inna Fatahnafatham mubina kami beri kemenangan nyata jelas-nyata Nah, ini uh, Bismillahirrahmanirrahim. Fi kulubil ma bertambah imannya. Disebutkan oleh Imam Al Kusyairi, iman itu awalnya seperti kelap kelip seperti bintang, tadi dipantuli oleh cahaya hikmah. Nah, dengan pengetahuan, dengan ilmu yakin beriman dia, Uh, bertambah masuk ke ainul yakin, ainul yakin inilah yang disebut Fathum mubin, ainul yakin dengan uh, apa kejelasan-kejelasan nyata seperti bulan, purnama uh, yang disebut dengan uh, apa komarul hikmah itu dipancari oleh matahari, matahari apa Syamsul Ma'rifah, matahari Ma'rifah. Begitu luar biasa. Itu namanya liyazdadu e, iman imanihim, imannya bertambah, bertambah, bertambah terang, bertambah yakin, bertambah percaya, bertambah kuat. Terus tiap hari terus. Orang itu bertambah imannya itu indahnya bukan main karena apa? Dia sedang bebas merdeka. Dari apa? Dari lawan-lawannya berupa kesyirikan, syirik di dalam hati ini. Karena masih gandol gantung kepada makhluk. Masih ditanami berhala-berhala di sini. Itu yang membuat uh, manusia menjadi galau, gelisah, nggak karuan itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Walillahi junudus samawati wal ard. Allah uh, memiliki pasukan-pasukan. Uh, junudus samawat wal ard. Junudus samawat wal ard itu uh, ya para malaikat wal ard itu ya manusia tapi makna tasawufnya junudus samawat seluruh ya. al arwah al muqaddasah yang suci, ruh yang suci ya. yang dilimpahkan oleh Allah dengan nurnya di dalam itu namanya junudus samawat wal ard ayat syariah junudul haqiqah was syariah dan itu semuanya adalah dari Allah dan untuk Allah, kana Allah Aliman Hakimah jadi uh, apa sehebat apapun ya sehebat apapun uh, musuh musuh agama ini musuh Islam misalnya dia akan terkalahkan. Mungkin satu periode tertentu pernah kalah seperti Rasulullah SAW, perang Uhud kalah ya. dan itu kekalahan itu adalah pelajaran berharga bagi umat Islam. Kenapa ini kalah? Oh rupanya para munafikun dan sejumlah eh, apa, pasukan Muslim sedang tergoda oleh materialisme. Ya, materialisme itu, hubungannya juga pasti dengan kekuasaan ini, maka sebuah perjuangan, perjuangan apa saja, apalagi atas nama agama ini, atas nama Islam. Kalau di dalam hatinya ada nifak, oh, yang penting bagaimana saya dapat posisi, saya dapat supremasi, saya dapat keuntungan-keuntungan e, material, saya dapat ini dan itu nama besar itu alamat mau kalah sebenarnya ya atau sebenarnya sudah kalah karena itu nah itu kuncinya sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyatihim wa kana 'indallahi fawzan 'adzima ini semua agar mukminin mukminat dimasukkan surga oleh Allah jadi sebuah kemenangan ini supaya orang masuk surga ya nah, inilah sebenarnya kalau boleh disebut sebuah kemenangan ini sebuah era keagungan dan keluhuran Ukurannya apa? Ukurannya adalah futuh. Futuh. Tersingkapnya kesadaran-kesadaran ilahiyah. Umat Islam katakanlah berkuasa misalnya. Peradabannya hebat, ini hebat, ini hebat. Tetapi tidak ada futuh di sini. Dia sedang terjerumus di dalam kegelapan sebenarnya. Ya, maka jangan pernah kita kena halunisasi di sini. Ya, mikir, wah, zaman keemasan Islam adalah begini: -gini. eh, seluruh keemasan mulai zaman Rasulullah SAW, ukurannya adalah adab akhlak, pengetahuan adab akhlak, pengetahuan yang semuanya yunhiduhum ilallah membangkitkan semuanya menuju kepada Allah itu futuh namanya kemenangan dan ketersingkapan kebenaran Bismillahirrahmanirrahim Khalidina uh, fiha wa yukafiro'anhum anhum sayyatihim abadi di dalamnya dan Allah menghapus seluruh dosa-dosa mereka Karena dzalika indallahi fawzan azima dan itu adalah uh, keberuntungan luar biasa yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala ya fawzan azima ini dari Allah bukan dari kita gitu loh ya bukan dari kita wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat nah ini setelah Allah menyampaikan tentang kekasihnya, rasulnya yang begitu agung, umatnya yang begitu mulia dan luar biasa, sekarang Allah menyebutkan ini musuh-musuhnya. Wa yu'adzdzibana Allah menyeksa al munafikin wal -munafikat. Orang munafik laki-laki dan munafik perempuan. Ya. Uh, wal wal musyrikat orang musyrik laki-laki musyrik perempuan adzolimina billahi eh adzolnina billahi Dhurnasaw. yang senantiasa membuat satu kecurigaan kepada Allah dengan kecurigaan sangkaan yang begitu buruk. Nah, ya. Ah, apa sih agama ini? Enggak membawa kebahagiaan. Apa sih Islam itu? Enggak membawa ini dan itu. Ya. Ini diawali sebenarnya kalau nifak, kemunafikan. Allah mendahulukan kata "munafikin" ini, orang-orang munafik yang disiksa ini. Karena apa? Karena mereka itu tahu sebenarnya kebenaran, bahkan dia sudah menyatakan dirinya beriman hatinya tidak. Nah, ini bentuk penghinaan luar biasa kepada agama munafikin ini. Musyrikin orang yang masih banyak berhalanya. Dia beriman kepada Allah tapi banyak tuhan-tuhan lain masih disimpan di sini. Begitu juga uh, apa ini secara sufistik al-munafikin adalah orang-orang yang ya terjebak kepada formalitas agama belaka hatinya tidak beragama hatinya tidak uh, mewujudkan sebagai rumah ilahi rumah Tuhan Baitullah tidak muncul di sini nanti agama hanya sebagai status Agama hanya sebagai kebanggaan kebanggaan belaka. Islam nih gue nih, lu apa? Orang yang mengatakan begitu banyak munafiknya sebenarnya. Karena apa? Karena dia hanya bangga dengan apa yang identitinya. Di, di sini, kalau dia benar-benar muslim, dia tidak akan pernah mengatakan begitu. Ya bismillahirrahmanirrahim uh, wal musyrikin wal musyri, secara tasawuf al-musyrikin musyrikin, itu orang yang masih banyak standar gandanya di hatinya ini tadi jadi masih nyembah hawa nafsu nyembah dunia nyembah uh, nama besar nyembah uh, uh, sejarah supaya tercatat itu berhala semua secara batiniah itu musyrik khafi namanya musyrik tersembunyi ya ayo segera dibongkar dengan futuh fatham mubina itu yang dialufiro ini maksudnya kita supaya terus beristighfar bukan wah berarti asik dong saya sudah diampuni dosa semua tinggal enak-enakan orang yang diampuni oleh Allah justru ahlul istighfar بسم الله الرحمن الرحيم ولله جنود السماوات وكان الله عزيزا حكيما وغضب الله عليهم ولعنه وعدلهم لهم جهنم وساءت مصيرا ظن يا الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنه وعدلهم جهنم saat Mashiroh Dairoau itu dia dilingkari oleh uh, sebuah jaringan kejahatan jadi manusia ini banyak terjebak oleh sebuah mafia ini sebenarnya sebuah mafia kejahatan yang kemudian dia menjadi semakin jahat semakin munafik semakin musyrik urusannya apa? Urusannya soal harta, kekuasaan ini ini. Ini kegilaan peradaban yang saya sebut berkali-kali sebagai kegilaan peradaban. Bismillahirrahmanirrahim dan Allah melaknat mereka dan disiapin jahanam neraka jahanam. Nanti ya di akhirat di akhirat iya, sekarang sudah. Bentuk seksaannya apa? Sekarang ini. Bentuk seksaannya mereka tidak bisa memandang kebenaran dengan nyata. Tertutup. Jadi nafsunya sendiri menyiksa dia mereka ini hari ini. Isinya ketakutan, kecemasan, dan seterusnya. Dan ada sebuah lingkaran jahat yang luar biasa di dalam dirinya. Ini harus dibongkar betul dari dalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. junudu sama wa azizan hakimah. Jadi Allah menyebut Allah ada yang kita sebut tadi sudah ya. Inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiraw wa nadhira. Kami utus engkau Muhammad syahida sebagai penyaksi penyaksi di hadapan umat, di hadapan manusia dan menyaksi penyaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa mubasyiraw wa nadhira. Yang mubasyir yang memberi kabar gembira. Kabar gembira itu ada apa? Sebuah fakta nyata yang tak tergugat bahwa Allah itu adalah segalanya dan Allah itulah yang memberi petunjuk semuanya ini. Menolong semuanya ini. Wanadhiro mengingatkan, eh, hey, kamu jangan bergantung kepada selain Allah. imajinasi nak, imajinasi pikiran-pikiran nanti ur, urusannya adalah dzannsau satu bentuk skeptisisme yang penuh dengan kecurigaan dan berakhir dengan lingkaran kejahatan nauzubillah ah bismillahirrahmanirrahim tukminu billahi wa agar kalian semua ya beriman kepada Allah dan rasulnya wa ya. Jadi ini uh, agar kalian semua selain beriman mengagungkan yang disebut mengagungkan e, Allah dan Rasul ya berpatuh tunduk kepada Allah dan Rasul dan bertasbih kepada Allah asila pagi dan sore bukan sedikit pagi dan sedikit sore bukan pagi sampai sore sore sampai pagi maksudnya selama lamanya berbentuk kepatuhan, ketunduan dan sedikit pun tidak mengatakan kenapa kepada Allah itu. Kenapa sih begini Tuhan hidup ini? Enggak ada itu. Orang-orang <tik> yang berba'at kepada Muhammad sesungguhnya sedang berbaiat kepada Allah. Ini luar biasa ayat ini. Menggambarkan posisi Rasulullah SAW ya berada di sisi Allah itu sampai orang yang berjanji di hadapan Nabi sama dengan berjanji kepada Allah. Nah itu ayat mengenai bayat ini. Ya fawqa faukoaidhim kekuasaan tangan ya keagungan Allah di atas tangan mereka. Nah ini surat al fat ayat 1 sampai 10 yang secara keseluruhan sebenarnya menggambarkan tentang kemuliaan, keagungan dan keindahan Rasul SAW dan bagaimana fungsi, posisi Rasulullah yang harus kita teladani di sini. Ya, saya kira e, begitu ya e, kalian. E, minggu depan Insya Allah kita memasuki pasal yang ke 10 e, dari kitab Ashifa Ash ini. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.